Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno bercerita kepada awak media bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah mulai berkemas dari istana jelang akhir masa jabatannya. Pratikno juga memastikan Presiden Joko Widodo akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung Nusantara, Jakarta tanggal 20 Oktober mendatang. Waduh, packing pening kepala katanya. Tapi udah, Pak, udah mulai beres belum, Pak? Bocorannya kan Pak Presiden udah beli tiket komersial untuk pelantikan. Pokoknya anything siap. Pak, jadi udah pelantikan itu akan langsung dari lokasi masing-masing ya, Pak Prabowo sama Pak Presiden langsung dari ketemu di DPR gitu? Iya. Pak Presiden udah mulai beres-beres belum, Pak? Packing pening kepala katanya. Tapi udah mulai nggak ya? Sudah mulai packing. Apa aja yang diberesin, Pak? Apa aja, Pak? Yang diberes-beresin apa aja? Ini nggak ada kertas, Pak. Ada buku, ada segala macam. Kan? Foto-fotonya kita. Saya aja minta sama Pak Presiden. Pak Presiden itu koleksi Bapak batik itu kan bagus-bagus. Saya lihat di setiap acara batiknya Pak Presiden itu kan relatif sering ganti ya. Wah, saya juga berminat, Pak. Saya minta satu, Pak. Dikasih nggak, Pak? Sudah ada arrangement untuk kayak pengumuman menteri gitu nggak, Pak? Abis pelantikan tanggal? Ya, luar biasa lah. Beliau itu kerja keras luar biasa gitu. Apalagi kalau nginep di Jakarta. Nginep di Jakarta berarti jam 8 saya harus standby ini. Kalau nginep di Jakarta, apalagi dulu beliau kan tinggalnya di Wisma. Jadi Wisma pagi-pagi sudah di Semer, nanti malam jam 10 baru masuk ke kembali ke Semer. Saya sampai bilang, Pak, saya itu lebih indah loh, Pak, walaupun macet itu sempat pulang. Bapak itu nggak pernah pulang. Dari Ismer, dari Wisma sebelah itu ke beberapa meter ke Istana Merdeka, nanti malam balik ke Wisma lagi, itu berapa bulan beliau ya, kemudian akhirnya putuskan tinggal di Bogor. Itu luar biasa apa stamina. Jangan lupa subscribe ya.